Dikatakan Natasha ni dipukul sebanyak 200 kali seminggu sampaikan Natasha ni boleh dengar tulang belakang dia ni retak. Today is all about Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Sebelum ni ramai yang minta untuk aku ceritakan tentang seorang remaja ni. Yang mana dia kena culik dalam tempoh yang sangat-sangat lama. Kalau nak aku bahas pasal kes culik dekat luar negara ni memang sangat-sangat banyak. Kat channel aku pun sebelum ni aku dah pun pernah bahas tentang beberapa kes culik yang pernah berlaku dekat luar negara. Mostly kes culik dekat luar negara ni agak ekstrim. Memang tak boleh nak brain sangat. Kes dekat sana memang sangat-sangat kejam sampaikan aku rasa aku bersyukur dapat lahir dekat Malaysia ni. Apa pun hari ni aku nak cerita pasal budak perempuan ni dan apa yang terjadi dekat dia. So without wasting any time, let's get started. Kejadian ini dikatakan berlaku pada 2 Mac pada tahun 1998 di Austria, yang mana ada seorang budak perempuan pada masa itu yang bernama Natasha Kampusch telah diculik. Pada masa itu Natasha ni baru je berumur 10 tahun dan dia dalam perjalanan nak ke sekolah. Sebelum ni dia pergi sekolah dalam keadaan yang selamat. Tapi satu hari itu nasib dia agak malang sebab dia kena culik dengan seorang lelaki. Masa dia on the way nak ke sekolah tu, ada satu van putih parking dekat tepi jalan. So Natasha ni pun jalanlah macam biasa dan tiba-tiba ada seorang lelaki ni yang telah keluar pada van tadi itu dan telah mengheret Natasha masuk ke dalam van tadi. So, kes dia pada masa tu memang agak menggemparkan dan menjadi perhatian orang ramai sebab seorang budak kena culik. Tempoh dia kena culik pula memang makan masa bertahun-tahun. Bermula daripada tahun 1998 sampai pada tahun 2006. Pada masa kejadian tu, ada seorang saksi ni yang nampak yang Natasha ni kena heret masuk ke dalam sebuah minivan yang kecil dan berwarna putih. So, polis ni pun macam biasalah melakukan siasatan untuk trace kat mana si penculik tadi. Operasi dijalankan secara besar-besaran untuk mengesan dekat mana Natasha tu berada. Siapa yang menggunakan minivan yang berwarna putih, semua polis tahan dan diorang ni disoal siasat. Dikatakan beratus-ratus pengguna ataupun pemilik van warna putih ni disoal siasat oleh pihak polis. But at the end, polis ni still lagi tak jumpa kesan bukti. Dan semua usaha yang dilakukan oleh polis ni buntu dan gagal. Disebabkan kegagalan pihak polis ni lah membuatkan family Natasha ni lagilah murung, lagilah frust. Diorang berharap sangat-sangat yang pihak polis ni boleh tolong diorang. Tapi polis pun gagal untuk mengesan kat mana Natasha dan penculik tu berada. Sebenarnya Natasha ni telah dikurung di sebuah bilik bawah tanah. Bilik tu tak adalah luas sangat. Cuma seluas 5 meter persegi je. Even bilik ni tak berapa besar, tapi bilik ni kedap bunyi. So apa-apa bunyi yang datang daripada bilik tu takkan didengari dari luar. Bilik bawah tanah ni pula terletak betul-betul dekat bawah garaj rumah penculik tu. Lupa pula nak beritahu nama penculik tu Prick Koppel. So aku akan panggil dia Prick je lah sebab nama dia macam belik sikit aku nak sebut. Bilik tadi ni ataupun bilik bawah tanah tu memang tak ada tingkap. Just ada katil dan juga toilet. Masa Natasha dekat sini, memang hidup dia sangat-sangat sengsara. Yang mana dia kena rogol, kena pukul, kena dera. Bukan tu je, kadang-kadang dia dibiarkan kebuluran dekat dalam bilik tu. Memang si Prick ni memang tak berhati perut langsung lah. Dikatakan Natasha ni dipukul sebanyak 200 kali seminggu. Sampaikan Natasha ni boleh dengar tulang belakang dia ni retak. Korang bayang kalau macam mana terseksanya hidup dia masa dia kena kurung dekat bilik bawah tanah tu. Bukan tu je dia pernah kena. Dia pernah juga kena rantai dan dipaksa tidur dengan si Prick tu. Selain Natasha kena pukul, kepala dia juga pernah dicukur sampai botak. Dan si Prick ni buat Natasha tu macam bibik dia, macam hamba dia. Awal-awal dia kena culik tu, dia kena kurung je dekat dalam bilik bawah tanah tu. Dan tak lama lepas tu, Prick ni bagi kelonggaran sikit lah dekat Natasha ni supaya dia boleh keluar daripada bilik bawah tanah tu. Tapi kelonggaran tu Natasha hanya dibenarkan berjalan dalam rumah Prick je lah. Even dia bagi kelonggaran Natasha ni untuk keluar, tapi Prick ni ada syarat dia. Yang mana syarat dia, Natasha ni tak boleh sembang dengan siapa-siapa pun. Selain tu juga, Prick juga bagi kebebasan kepada Natasha untuk mendengar lagu, dengar radio dan kadang tengok video. Even Natasha ni dapat kebebasan macam tu. But, si Natasha ni still lagi sangat-sangat takut dengan Prick. Sebabnya Prick ni selalu ugut untuk bunuh dia kalau Natasha ni buat hal. Natasha ni juga menggelar Prick ni sebagai tuan. Manakala Prick pula gelarkan Natasha ni sebagai hamba saya.
Masa umur Natasha 18 tahun, iaitu pada tahun 2006, Natasha ni cuba larikan diri daripada rumah Prik tu. Pada masa tu, Natasha ni sedang busy cuci kereta Prik dengan menggunakan vacuum. Masa tu pula, Prik ni tengah busy on call dengan someone. Bila Natasha ni berjaya melarikan diri sejauh 200 meter daripada rumah Prik, dia pun minta lah bantuan dengan jiran dekat situ. So jiran tu pun call lah polis dan melaporkan apa yang terjadi. Dialah Natasha yang telah hilang 8 tahun yang lalu. Tak lama lepas tu polis tu pun sampailah dekat tempat kejadian. Natasha kemudian telah berjaya diselamat. Manakala si Prik pula lari daripada rumah dia. Dia telah memilih untuk bunuh diri dengan cara dilanggar dengan kereta api. Prik ni lebih rela mati daripada dia kena tangkap dengan polis and then dia terima hukuman dan menghabiskan masa dalam penjara. Lepas Natasha ni tahu yang Prik tu mati disebabkan bunuh diri, dikatakan Natasha pada masa tu menangis-nangis. Bayangkan 8 tahun dia duduk dengan penculik dia sampaikan kena dera macam tu. Maybe dia ada perasaan sayang sikit lah dekat si penculik dia. Tu pasal lah dia menangis. Tak lah, aku pun susah nak explain macam mana. Just Prik dengan Natasha je yang tahu hubungan diorang ni macam mana. Yelah, perempuan ni kan complicated sikit. Kalau korang nak tahu, cerita Natasha ni pernah diadaptasi ke dalam sebuah movie yang bertajuk 3096 Days. So korang boleh check it out untuk tahu lebih lanjut tentang cerita tadi. Okay guys, apa pendapat korang tentang cerita Natasha ni? Pada korang yang teringin nak tahu lagi tentang kes-kes culik macam ni, korang boleh pergi chat dekat channel aku. Ada beberapa kes yang dah pernah aku bahaskan tentang kes culik dekat luar negara ni. Dan aku harap korang enjoy dengan video ni. Dan aku harap dengan cerita pada kali ni kita boleh dapat pengajaran, yang mana kita selalu kena berteman lah, terutamanya perempuan. Kemana je korang pergi, korang kena hati-hati. Dan jangan lupa juga untuk guna function WhatsApp sebaiknya, iaitu share live location dengan orang yang tersayang ataupun dengan family korang. At least diorang boleh trace korang dekat mana. And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.